Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedera Lun, Wakil Wali Kota Zainal Arifin kembali melantik Tin Nofrizal Ayub atau yang akrab disapa Ampun Yub sebagai Direktur PDAM Tirta Daroy Jumat kemarin di Aula Balai Kota Banda Aceh. Pelantikan itu dihadiri oleh Sekda Kota Insinyur Bahagia, Ketua DPRK Arif Fadilah, Kepala SKPK anggota DPRK, dan sejumlah karyawan PDAM Tirta Daroy. Pria yang akrab disapa Ampun Yub kembali dipercaya memimpin perusahaan air minum milik Pemko Banda Aceh untuk 5 tahun ke depan. Dengan amanah baru ini, Pemko Banda Aceh berharap PDAM Tirta Daroy mampu memenuhi ketersediaan air 100% pada 2020. Saat ini, cakupan pelanggan PDAM Tirta Daroy sudah mencapai sekitar 94%. Jumlah yang sudah tersambung saat ini sekitar 45.000 pelanggan yang tersebar di 9 kecamatan. Penyediaan air bersih kita itu 100%. 100% dalam arti kata bahwa yang membutuhkan. Tapi kalau memang kan kita semua masyarakat kita butuh air PDAM. Karena masih ada sebagian kita yang sumurnya masih bagus, itu mungkin tidak termasuk dalam golongan 100%. Dari hitungan kita bahwa kita sudah melayani lebih dari 90% sekarang. Kita berharap tahun ini, insya Allah, dengan dukungan penuh dari Pak Wali. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV. Bisa menuntaskan.